Oke, balik lagi ngomong channel juga Kimeng. Oke, jadi hari ini ini mau pindah tempat. Saya mau ke Kanal City. Nanti kita lihat ada apa aja ya. Ini perjalanannya berapa menit ya? Paling 3 jam, 2 jam. Oh, ora 3 jam, udah busi lur. Jadi 15 menit kira-kira. Ini pas dua deh. Wah, orang utopi lur, tapi ora dia itu curhat, enggak apa-apa kita dengarkan aja. Jadi saya full. Yang suara ini kayak APBD. Oh ya, APBD. Yang suara ini nanti diikat aja enggak apa-apa. Oh ya. Nanti suara belakang jangan diimbau. Oh ya. Oh ya. Oke, kayak dengarkan aja suaranya Kimeng ya. Terus nanti rumahmu tak obong. Udah, kita agak jaga jarak ini ya. Udah panas, makin panas. Oke, kita pindah. Kita jalan lagi. Ini ada cuma dan itu orang Indonesia semua tadi ketemu di jalan. Habis Jumatan. Ya tadi juga sebelumnya ini baru kenal ya kita ya. Oh, lupa tadi udah kenalan saya, tapi lupa namanya. Oh, kita mau nanti dulu. Kayak ada orang juga. Kayak collection bag gue. Jadi ini orang Indonesia semua. Gue ini Hongjin. Oh, ini Hongjin. Nah, ini mau paten. Paten. Oke. Oke, Mbak Junjun. Mbak Junjun. Mbak Sita. Sana. Jika yang itu. Ini, seperti ini. Oke, ini guys. Itu namanya mobil loh, guys. Enggak tahu, Nur. Oke, jadi seperti ini. Kita kalau main di kota tuh ya kayak gini. Bagus. Kalau enggak kata-kata sih ini benar. Ya, penting aja ya, Nur, kenapa? Ya ini aku tak karena perjalanan masih jauh kok, enggak? Apa? Masih jauh perjalanan. Kurang 500 meter lagi. Oh ya. Oh, jadi cuma di belakang sana bentar lagi sampai. Itu guys, kalau kamu mau lihat guys, orang Jepang tuh ubang-ubangnya dua guys. Oh ya sama, oke. Okay. Oke okay, lur, saya tadi sudah dulu haus ya. Ini udah sampai ya. Ke Kanal City. Ini tulisannya ada di atas sana. Oke, kalian bisa lihat juga ya. Oh, Kanal City ya. Jadi kita mau main aja. Kayaknya enggak itu, kita enggak mau beli apa-apa. Karena gajian bulan ini kecil lur gara-gara corona. Saya masih bersama teman-teman saya. Teman saya baru masuk ke sana, saya enggak masuk. Saya mau di luar aja. Jadi saya perlihatkan ya. Di luar Kanal City itu seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Tuh, ada gunung-gunungnya juga. Rame ya. Kalau di kota memang bagus ya, teman-teman. Tapi sangat sekali ini panasnya polur. Panas pelan orang habis. Panas banget. Kalau panasnya gini ini ya. Teman-teman lihat. Ini juga saya juga ada gunung-gunungnya ya, teman-teman. Tuh. Jadi hari ini saya bermain ke Kanal City ke kota ya. Coba kita lihat. Kita lihat dulu. Nanti siapa tahu ada yang bisa saya review ke teman-teman semua. Oke, jadi itu. Kalian bisa lihat ya. Tuh, orang Jepang kalau mau nyebrang seperti itu, antri mereka tertib sekali ya belakang tuh. Kalian bisa lihat. Tuh. Antri teman tuh. Benar saya pindah kameranya. Kalian lihat ya. Tuh, tertibnya orang Jepang tuh. Kalau hijau mereka baru lewat tuh. Tuh. Ramai ya, sekali lagi tuh kalau nyebrang tuh kan bisa lihat ya, ini bisa disolong untuk di negara Indonesia. Kalau mau nyebrang ya harus di tempatnya ya teman-teman, di zebra cross seperti itu. Terus itu mematuhi rambu-rambu yang ada. Oke, ini ya bisa lihat ya tuh masih hijau, nanti kalau merah pasti itu mereka nggak nyebrang. Dan itu ya pengendara mobil itu sangat menghargai pejalan kaki teman-teman. Jadi itu kalau ada yang nyebrang mereka secara kesadaran sendiri ya mereka berhenti. Oke lur, saya tak kesana lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa. Oke teman, jadi
saya kehilangan jejak teman-temanku. Ini saya nganterin ini aja, bapak cantik ini. Ini pakai cover nggak lo? Ya, saya tak masuk sendiri. Ya mau itu aja. Sudah banyak. Kalau saya mau naik ke atas. Jadi kanal situ itu seperti ini. Kanal situ itu mall ya mbak ya? Mall. Jadi saya tak naik dulu ya. Nih, simpan saya nih. Tuh, cantik pak. Tapi itu mereka udah laku semua. Pokemon, kamu enggak? Nah. Saya cuma mau jalan-jalan aja. Jadi ini ya, tonton. Di ini. Kanal situ ya, seperti ini cuma mall. Dan mereka ini hobinya cewek saya biasanya. Saya enggak. Ya, sini seperti ini. Kita lihat aja, kita antar mereka kita mau beli apa kira-kira. Itu kayaknya orang Indonesia ya, pakai jilbab ya. Nih. Iya, bukan ya? Aku juga enggak kenal, teman. Jadi itu kayaknya orang Indonesia ya. Kita pantau dari sini aja. Oke, ini ya. Ini seperti ini. Tuh. Mau beli apa kamu? Jangan pegang-pegang doang. Oh, pegang-pegang. Saya masih penasaran, itu kayaknya orang Indonesia. Iya, apa ya? Ya, itu orang Indonesia ya. Mau salaman enggak ya? Salaman enggak, mbak? Enggak usah ya? Kenalan. Oke, saya tak coba samperin mbaknya. Itu kayaknya orang Indonesia, kita harus silaturahmi sama orang Indonesia, oke? Saya tak mendekat dulu. Silaturahmi enggak apa-apa ya, mbak? Enggak apa-apa. Oke, sebentar. Oke, assalamualaikum, mbak. Orang Indonesia apa? Oh, orang Indonesia. Jadi ini orang Indonesia. Jadi saya tak kenalan dulu sama mbaknya. Oh, namanya siapa, mbak? Nanda. Nanda? Kita enggak boleh salaman, mbak. Gini aja, berarti. Oh, gini aja. Oke, jadi keamanan ya. Ini baru mau belanja. Asli mana, mbak? Jombang. Jombang? Jawa Timur ya? Ya, kamu. Aku Cangkringan, orang Jogja. Kamu bisa bahasa Jawa enggak ya? Iya, Jawa. Oh, dia bisa bahasa Jawa. Oke, lulus. Oke, ya itu senpai saya itu. Senpai saya. Oke, ini udah berapa tahun di sini, mbaknya? Dua. Oh, berarti ini senpai saya. Malu saya. Gak apa-apa. Aku kalau ketemu orang Indonesia memang seperti ini. Tak sapa-sapa, mbak. Maaf ya, mbak. Bukannya sok kenal lo gimana. Memang aku kalau ketemu orang Indonesia sering tak sapa kayak gini. Jadi mbaknya sama siapa ya? Sama teman. Yang jilbab tadi, mbak? Iya. Kerja di mana, mbaknya? Kepo. Oh, ternyata saya dibilang kepo. Ya, enaknya orang Indonesia itu seperti ini, loh. Ramah sekali, teman-teman. Ramah sekali. Udah, hampir selesai berarti ya, mbak? Iya. Oh, iya teman-teman, ini. Tapi kok nggak sama cowoknya ya? Ini kayaknya jomblo ini orang, kayak saya. Oke, kita itu. Gimana? Tinggalnya. Oh, saya tinggalnya di itu, di Tagawa. Mbaknya yang mana ya? Koga. Iya. Wah, saya kayaknya pernah dengar, tapi lupa di itu di mana ya? Dekat ya, mbak? Gak tahu. Oh ya, maaf, ini nanti videonya saya masukkan ke YouTube gak apa ya? YouTube? Iya. Oh, saya udah minta izin ya teman-teman. Jadi enggak amatua sih, amatir. Oke teman-teman, jadi ini ya. Ini saya suka kalau jalan-jalan itu mesti ketemu orang Indonesia. Orang Indonesia banyak ya mbak ya? Oke, dia mbaknya mau belanja dulu. Kita gak usah ganggu ya. Pokoknya makasih ya. Jadi itu ya, saya tadi malah lupa gak minta itu IG-nya mbak yang tadi yang saya wawancara ya. Yang orang Jombang tadi ya. Yang sekali gak apa-apa lah. Mungkin nanti bisa ketemu lagi. Bener. Saya tak itu. Ini teman. Ini saya ada di luar. Karena mereka sama saya baru belanja ya. Belum selesai-selesai ya. Ini nah, seperti ini terus itu di bawah juga ada itu. Tuh masih ada ruangan di bawah sana. Tuh. Ini rame ya. Rame sama itu. Dan saya kehilangan jejak teman-teman saya ya. Tadi sebenarnya banyak temannya, cuma karena kehilangan jejak, jadi saya cuma tinggal bertiga ini sama mbak yang tadi, mbak Yunia sama mbak apa? Mbak Yunia sama mbak itu, mbak Yuvita. Yang bisa lihat ya, tuh ini. Oke, pokoknya tonton sampai habis biar kalian tahu ya kanal City itu seperti apa. Teman, jadi videonya ini belum selesai, silahkan pindah ke part 2 nya ya biar kalian tahu kanal City itu seperti apa. Oke lur, pokoknya jangan lupa tinggalkan jejak, jangan lupa like, komen, dan subscribe.